Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali di channel Masak Asteria Jayanti. Di kesempatan kali ini, aku akan berbagi resep tahu walik sederhana tanpa ayam yang sangat mudah dan simple banget buatnya. Penasaran kan? Ikuti videonya ya. Bahan yang dibutuhkan di sini ada tahu kulit, lalu ada juga daun bawang, bawang putih, tepung tapioka, tepung terigu, lada bubuk, kaldu ayam bubuk, garam, dan juga air. Ini airnya nanti kita rebus ya. Langkah pertama, iris tipis daun bawangnya. Lalu haluskan 2 siung bawang putih. Kemudian buka bagian bawah tahu kulit lalu kita balik. Seperti ini. Lakukan hingga selesai. Langkah berikutnya, rebus 100 ml air. Jika sudah mendidih, matikan apinya. Lalu kita siapkan isiannya, campurkan tapioka, terigu, dan garam. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk, lada bubuk, bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan daun bawangnya. Dan terakhir tambahkan air matang. Uleni dengan sendok hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya, kita beri isian untuk tahunya seperti ini. Pastikan tangan kalian bersih ya, teman-teman. Lakukan hingga selesai ya.
Setelah semua tahu terisi, kita lanjut ke tahap penggorengan. Goreng tahu di minyak yang panas. Kita gunakan api sedang ke kecil saja ya teman-teman, supaya isian tahu matang sempurna. Goreng hingga matang kecoklatan dan garing. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, tahu wali kita sudah jadi. Selain cara membuatnya yang mudah dan simple banget, rasanya juga sangat enak dan kalian pasti suka. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian yang ingin mendapatkan ide atau resep camilan sederhana yang simple, praktis tapi enak. Kalian bisa banget untuk subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk like dan share videonya. Lalu tuliskan komentar, saran, dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih, see you!